Oke okay guys, saya kali ini bermain pada chapter True Pirate ya. Jadi di antara semua chapter yang ada di One Piece, ini yang paling sulit. Sebenarnya ini saya mainkan udah lebih dari 1 jam ya. Karena kalau saya rekam dari awal, itu nggak bakalan muat untuk rekam. Nah, pada chapter ini semua karakter kita lawan ya, kecuali karakter yang berasal dari Arc Wano dan Arc Dressrosa. Jadi yang kita lawan itu adalah yang pertama semua Admiral, semua Supernova, lalu Sengoku, lalu semua Yonkou. Tapi yang dilawan pertama, Yonko yang dilawan pertama itu ini yang paling seram guys. Lo Yonko yang dilawan pertama itu adalah Whitebeard bersama dengan Ace, lalu Kaido bersama dengan Jack, Big Mom bersama dengan Katakuri, lalu Teach bersama dengan satu itu Jesus Barges. Nah, saya pikir udah selesai kan sampai di situ. Ih, ternyata masih ada, guys. Saya lupa Shanks juga ternyata adalah seorang Yonko ya. Jadi dia adalah lawan terakhir, guys. Sebenarnya sih untuk melawan Shanks enggak susah sih, antara gimana ya? Bingung juga sih jelasinnya. Shanks saya anggap enggak sulit karena ukurannya itu loh kecil dibanding Yonko-Yonko yang lain. Yang membuat Shanks sulit dilawan adalah yang membuat Shanks sulit dilawan adalah nyawanya even udah tinggal sedikit tapi kayak nggak mau habis-habis gitu, pukul-pukul-pukul nggak habis-habis. Tapi akhirnya video ini tinggal 2 menit, hanya 2 menit ya. Ya udah, gimana lagi? Kita nggak bakalan bisa namatin arc ini kalau nggak memakai Katakuri. Kenapa? Di arc ini item yang bisa nambah HP atau bisa nambah nyawa itu amat sangat kurang, bahkan hampir nggak ada. Untungnya Katakuri ini mempunyai skill untuk menambah nyawa ya. Jadi setiap kali nyawanya kurang, gua kabur, cari nyawa dulu. Terus pada saat nyawanya udah full, HP-nya udah full, gua balik lagi untuk lawan contoh kayak Yonko dan lain-lain ya. Oke, mungkin itu aja arc True Pirate Warrior namanya ya, arc yang paling sulit di antara semua arc yang ada di One Piece Pirate Warrior yang keempat ya. Saya saranin menggunakan Katakuri lah ya guys ya, karena kalau menggunakan karakter lain ampun susah banget. Oke, sekian video kali ini. Semoga memuaskan kalian. Terima kasih dan jangan lupa untuk menonton video aku yang selanjutnya ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa.